Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Qail Fi kitabihi al aziz Syahrul Ramadhan Al-Ladhi unzila fihi al-Quran Hudan linnasi Wabayyinati minal huda wal-furqan Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadi wa ala alihi wa ashabih Amma ba'du Alhamdulillah Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menciptakan manusia Menghidupkan manusia Sekaligus memberikan dan menurunkan Aturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia agar manusia hidup sesuai dengan tujuan Allah menghidupkannya, yaitu salah satu di antara kitab-kitab sebagai petunjuk pengatur dalam kehidupan kita. Allah turunkan Al-Quranul Karim sebagai mukmin, kita sudah mafhum bahwa beriman kepada kitabullah merupakan salah satu di antara rukun iman yang enam. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah Mir kita sebagai hamba yang telah mengimani Al-Quran Maka ada beberapa kewajiban yang harus kita lakukan Sehingga kita tidak hanya sekedar mengaku beriman kepada kitab Allah Mengaku beriman kepada Al-Quran Tetapi perlu pembuktian iman kita yeah, yeah.